as'adun nasi uti beja-bejani manusia iku man wong lahu kang tetep kediman kalbun ti ati alimun kang alim beja-bejani wong sing atine alim alimu ngerti na ini maknanya ngerti ini bi anna wuha klan satuna wa ta'ala ma'ku serta ni ma' evi ayimu bi indrisi yang dalam didiningkan kana ono sopa ma' beja-bejani wong sing tetep ngerti na Allah iku ngersani di ini. Nomor loro wa badanun nan duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marozi lan biro-biro ujian, sama eroziyan. Jadi diuji yo sabar, kon taat yo sabar. Nomor telu wa qanaatun nan rido, ridon tegese neriman bima lan perkara fil yadi kang ing dalam tangan. Sekali pangeran dhewe ditampa minggis mati lari saking bagian Allah Ta'ala. Wa sukunil qalbi lan tenange ati. Inka adamil ma'lufati nalikane waranane barang-barang sindi kulinani. Jadi meskipun kulinani nyekel duwe, ora nyekel duwe ya tenang. Kulinane mulai disambut bujuh, bujuhnya nyanyi ya tenang. Melihat sesuatu yang gak terbiasa itu tenang. Mana ini adamil ma'lufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makhluf, tidak dikuli. Saya kalau tak cerita singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi akhir zaman. Aman saya pikir, mohon ini di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak jenuh kenal pengiran, ilmu akal tidak jenuh kenal. Aman saya kita beda, kita tahu mikir ini gak mus. Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan sawal, ulan duri jaga, kira itu Pak Repo. Jadi kanjeng Nabi ini ku banyak normal, ya. Nabi akhir zaman itu kudune Nabi Muhammad, utawa Nabi Muhammad itu kudune Nabi akhir zaman. Saya ini sampai ini sobayang, Qabil, Habil, terus Iklima, Labuda, terus Idris, Seno, terus Kanan, terus nanti ya wong pertama kan anggap aja Qabil, Habil ya, terus dibujo ono Iklima, ono Labuda, macam-macam. So, kok ulama ya kok doros jendengnya wae, zaman itu raro KTP ini ya raro Pele, kok ya raro jendengnya, ya kumur nih ulama. Ya kok raro nak Qabil, kok habis itu ono Labuda. Nah Habil, Iklima, gue kok raro. Lagu ini ulama itu cek roan nih. Lero iku konti to pile yo ora ono data kependudukan yo ora ono menteri dalam negeri macam-macam yo kok roh. Lah yo kok roh. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji, orang harus puasa di musim puasa. Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan gak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Sawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi itu nanti cerita bangga di depan para sahabat, "Jong, aku itu yang nemu dina Jumat." Wong Yahudi ya jane kepen nemu dina Jumat, tapi keliru untuk setu jare Nabi. Wong Nasrani ya jane kepengine ya untuk Jumat, tapi keliru untuk itu. Minggu. Lah sing tok tenan Jumat ku aku. Mesti aku iku mati Islam. Dadi dina Jumat ku cekel yo ora Kanjeng Nabi, kecekel bener iku ora Kanjeng Nabi. Bulan Zulhijjah kecekel bener yo ora Kanjeng Nabi pas Haji Wada, pas Abu Bakar ora mati bener. Mulane Kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi ku kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan ku bener. Mergo tau di kamuflase, tau di kamuflase nopo direkayasa atau ditipu-tipu ambek wong-wong jahiliya. Ini disebut inna iddata syuhuri inda boisna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Terus dalikat dinul qayyim. Nah kalender wis 12 wulan kemudian Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya, iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajinya Abu Bakar lan sedurunge iku mau nyrempet, tapi tetap salah ya. Tetap salah kajen. Tapi gawe pangeran jan nyrempet tok. Mergo pangeran apa gawe kaji sempurna khusus kajen. Nah, pas kajeng Nabi Haji Wada, Nabi pidato, "Inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ardh." Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saya ini sebab ditinggal Kanjeng Nabi, ya rodok salah menang. Tapi ora aja dadi pikiran, cara fikih sah.